terkait grup WhatsApp Duren 3 itu adalah grup yang sebelumnya memang sudah ada, itu digunakan untuk koordinasi antara ajudan dan juga ART dan juga Bapak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati untuk berkoordinasi tentang urusan rumah tangga. Nah, kenapa grup itu dibuat kembali pada tanggal 11 oleh Saudara Ricky Rizal? Itu untuk menggantikan grup WhatsApp yang lama. Nah, di grup WhatsApp yang lama itu setelah kejadian meninggalnya almarhum Joshua, itu seluruh anggotanya semuanya left group, sehingga perlu dibuat grup yang baru untuk tetap berkoordinasi antara ajudan dan ART. Nah, terkait nama-nama yang di dalam itu semuanya kan ajudan, ada juga ART, ada juga Bapak Ferdi Sambo, ada juga Ibu Putri Chandrawati. Nah, terkait nama-nama yang tidak di save, ya, hanya nomornya saja, itu Saudara Ricky Rizal Wibowo tidak ingat. Hanya yang namanya Tuhan Yesus Maha Baik itu, dugaan Mas Ricky adalah biasanya yang menggunakan nama-nama religius itu adalah Ibu PC, Damson atau Alfonsius. Cuma kan kalau Ibu PC di save-nya nama kontaknya Ibu PC, lalu kalau Damson ada juga di save namanya Damson. Nah, kemungkinan nih, baru kemungkinan, yang namanya Tuhan Yesus, nama Tuhan Yesus Maha Baik itu adalah Alfonsius, begitu kira-kira.